Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang surat tuntutan atas nama terdakwa Dede Irfan bin M. Amin dan terdakwa Hasanuddin bin Baktiar bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, surat, serta keterangan terdakwa, menurut hemat kami perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 114. Menghukum terdakwa dengan hukuman pidana mati. 3. Menyatakan barang bukti berupa 95 bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus kemasan teh Cina warna hijau merek Guang Yingwang dengan berat keseluruhan 100,320 gram, 1 unit HP merek Nokia warna hitam, 1 HP Android merek Realme warna ungu, 1 unit HP Realme warna biru dirampas untuk dimusnahkan. 4. Biaya perkara dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan pada sidang hari Selasa 31 Mei 2022. Jaksa penuntut umum. Terima kasih majelis.